17. Perhatikan gambar berikut. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 8 second, cepat rambat gelombang tersebut adalah cepat rambat gelombang V. Ini dirumuskan F kali lambda, atau ya boleh juga lambda bagi periode. Nah, lambdanya berapa? Lambda ini adalah panjang gelombang dari sini sampai sini, ya. Karena dari sini sampai ke sini itu 4, dari sini sampai ke sini 8 meter. Sedangkan periode waktu untuk menempuh satu kali gelombang, ya, dari A ke B ini 8 second, berarti dari A sampai sini, saya kasih nama A aksen gitu ya, ini berarti cuma 4 second ya, waktunya dari sini ke sini 4 second. Jadi cepat rambat gelombang ini adalah lambdanya 4 dibagi periodenya, lambdanya 8, maaf ya, lambdanya 8 meter ya, dibagi dengan waktunya 4 second sama dengan 2 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, ini pembahasan nomor 17.